Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mas atau Peter, teman-teman. Pada kesempatan pagi ini tadi saya pulang belanja, teman-teman. Gih. Tumbas es. Es. Piro? Ngonten e. Es sekawan. Sekawan. Sekawan iki papa to? Piro to? Lah papa iki piro? 4. Piro? Elem buah yo. Eto-eto basa bae salah. Cek biru abi. Kurang apa tuh dah? Jadi saya buta. Saya buta susu eh. Susu. Oke. Nah, oke teman-teman, aku tadi itu belanja lek kayak iki polar, teman-teman ya, kayak polar, kayak ada toples dan mie itu aja tadi tuh, teman-teman. Cek tak lebok nih dulu, teman-teman. Mie nih. Aro kopi. Cuman itu aja, teman-teman ya. Tadi aku cuman belanja toples sama mie sedap. Terus di sana itu ada polar, teman-teman ya. Itu ada polar nanti buat nyombor. Mbek. Satu karung ini 10 kilo satu karung, teman-teman. Ini sementara tak taruh di dalam dice, teman-teman. Sementara tak taruh di dalam, nanti dibawa ke atas kalau sudah waktunya nyombor. Di atas itu soal tinggal sedikit, dan ini belum musim hujan, teman-teman ya kan. Ini belum musim hujan, nggak tahu ini masih kembali kemarau lagi apa gimana. Sebenarnya kemarin itu sempat gerimis, teman-teman ya, sempat gerimis. Ini sudah kering lah. Ini ada bekasnya itu tuh, ada lodi, ada lubang-lubangnya itu di bawah, di bawahnya asbes, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah. Oke, wis nginai di sini sementara yo, teman-teman. Aku juga belum cari lambat gimana. Soalnya pagi tadi aku melanjutkan neteli kayu, teman-teman ya. Neteli kayu di belakang sana. Di belakang, di depan sana loh, di bawahnya pohon mangga. Teman-teman. Dan ini saya mau mengetap bensin, teman-teman ya. Dan kenapa saya tap, teman-teman ya, ini terinspirasi karena banyak juga yang tanya, teman-teman ya, terinspirasi. Dan apa mungkin ini jalan rezeki lagi, teman-teman ya, maksudnya. Ini sudah saya cucikan botol-botol, teman-teman ya. Ini sebentar, dari sini biar enggak silau. Ini silau loh, teman-teman. Nah, kita tak cucikan botol-botol. Bisa, teman-teman. Nah, ini tadi tuh sudah saya tap 3 liter, teman-teman ya. Pas kapan kemarin ini sudah saya cucikan botol-botol minyak. Nah, ini saya ambil tadi tuh 3 liter lebih segini, teman-teman. Itu ada di motor pit itu ya. Mungkin kapasitasnya sih sebenarnya mungkin 4 liter, teman-teman ya. Tadi itu cuman saya ambil segini, saya kembalikan lagi, nanti saya tapkan lagi. Oke, kita tak penuhi dulu, teman-teman. Saya tak mau ngetap dulu, itu ada di luar motornya. Soalnya apa, teman-teman ya, banyak di depan situ tuh ada yang banyak sih sebenarnya dari dulu sih, teman-teman ya.
ada yang tanya bensin, tanya bensin, tanya bensin gitulah teman-teman ya. Terus kok saya itu tiba-tiba terinspirasi teman-teman ya, terinspirasi kameranya dari sini aja. Nah, dari sini aja terinspirasi. Dua karena saya nggak punya kalengnya teman-teman ya, jadi ya sementara pakai ini aja dulu, standar dua dulu deh biar nggak tumpah. Banyak yang tanya bensin teman-teman, cuman kalau adanya yang cuman ini yang warna biru. Ya siapa tahu aja teman-teman ya, ya namanya juga siapa tahu rezeki lah teman-teman. Ini bekas botol minyak sudah saya cuci bersih, habis itu saya cuci lagi dengan bensin teman-teman. Kan sering keluar juga saya teman-teman ya, maksudnya ya sering keluar juga terus melewati pom, jadi nanti pas lewat nanti diisi lagi, dari rumah ditap lagi. So ya seperti ini aja lah teman-teman. Ya insya Allah kalau lancar ya nanti diatur lah teman-teman ya bagaimana caranya. Sedikit aja nih. Sip. Tak ambil dulu ini 3. Jadi totalnya sudah ada 6 liter ini teman-teman ya. Sama yang di dalam. Masih ada dua strip, biar aja dulu teman-teman, soalnya saya juga belum keluar juga, nanti aja kalau misalkan kapan keluarnya, kalau memang laku ya saya jokkan lagi. Itu sebenarnya full lah teman-teman, itu sebenarnya full itu sini. Ya habis tak fully, ya memang saya tapkan, saya tap dari situ terus tak full di sana. Karena kayak jarang keluar juga, lo nggak dipakai belanja teman-teman, jadi yo awet.
itu sama. Tak taruh di sini dulu. Ini kapasitas 2 liter lagi teman-teman. Kalau enggak tak tatap ke gek kono ya. Sing ndek motor satu nih teman-teman ya. Oke, padahal habis tak isi. Ya habis tak isi. Jane. Tapi tak tape lagi enggak apa-apa. Geli semen. Tujuh enam bro. Kau di lima leh tak gede lah aku. Gede baru. Aku iki mengke ngene lho Yan, tuku bensin iki ora disusuki lho iki. Lah ya aku nggih utang bensin juga soalnya ning iki. Oke. Iki wong denger tak tap nek kok beda iki. Apa denger yang rene mrene nang tak kok. Apa? Bensin. Lah. Wis ana ora mending enggak? Boleh lewat ngono ana. Apa? Bensin. Iso. Lah ya apa ada ae apa nyurung enek sik. Lah. Boleh hubungi cahan iki lho. Cah-cah rosok iki. Heeh. Cah-cah rosok kan. Gampang itu ngono. Ah, ini apa ke? Kelas 3 ini ke? Lainnya apa kelas 3 ini? Di Bandung sana Unturah mas nih. Unturah nih. Oh isin tau anda di balik. Oke. Nyileh oh. Iya no. Wajib ini lah, wajib balik nih. Utang aku malah cilok. Lha utang nyaur no. Ayo. Kira nyaur mboe. Ayo. Nyaur nyileh bale. Dhuwe tak nyaur. Amoh kancane. Nyileh pas ana duwite no arek. Hit. Lha iya. Limo teko. Oke. Yo ora kecangkruk nang omah ana iki. Lah ta apa? Ayo. Ya dulure golek duit nang omah. Heeh. Lah apa ya tak pikir. Heh. Dulure sapa? Lah yo mbuh. Kita lur cah, terus ngomong delon. Lah ngomong delon. Heh. Lho, lah ngomong lho. Tunggu aku. Oke, teman-teman semua di sini. Aku tak jagongan dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jangkrik.